Oke, Loki Lovers. Nah, hari ini saya akan coba ya, praktek ya, membuat pellet sendiri untuk koki bisa cepat bulky ya, dan juga tentu lebih sehat karena kaya protein. Nah, ini bahan-bahan yang saya siapkan. Pertama yaitu pellet yang sudah saya giling halus ya, blender halus. Ini kebetulan saya pakai 3 jenis pellet, ada Saki Hikari, ada Misuho, dan juga ada pellet burayak ya, yang udang ya, biar proteinnya tinggi. Juga saya pakai ini telur ayam kampung ya, 2, dan susunya saya pakai susu cair ultra dan air putihnya. Ini saya timbang sekitar pelletnya ini sekitar 400 gram ya. Nah, kita akan coba membuat pellet ini ya, nanti kita akan coba lihat pada saat memberi makan ke koki-koki saya. Tentunya jangan lupa siapkan kopi ya, biar kita nggak boring. Oke, kita mulai ya. Pertama saya akan masukkan telur dulu. Nah, kalau pakai telur ayam kampung ya, oh, kuningnya bagus banget ya. Hancurkan dulu. Setengah dulu ya, nanti kan nggak tahu nih seberapa, kalau kurang kita tambah lagi. Nah, ini udah rata ya susu sama ini. Lalu kita masukkan pelletnya bertahap sambil diaduk ya, biar lebih mudah nyampur ya. Jadi sambil diaduk terus ya, sambil diaduk terus. Udah mulai keras ya. Dan susu lagi. Nah ya, habis ini susunya. Oke. Nah, ini udah cukup ya, udah cukup kental tuh. Nah ya, udah nggak terlalu encer ya, ini cukup. Lovers, jadi ini udah cukup padat ya, hasilnya udah bagus ya, bercampur sempurna. Nah, sekarang kita akan taruh di tempat untuk kita kukus ya. Udah ya, jadi dua tempat, dan sebentar kita akan kukus ya. Baunya wangi.